dan tak dimenangkan oleh diraih oleh PB Gamel. Oke. Angkat ke atas siapa yang dituju? Lakukan masih berguling di udara. Cembes keras hari ini. Apa yang terjadi? Napaknya bola belum masuk. Saudara-saudara, angka kembar pertama yakni 1-1 antara PB Majesen Reid dan juga Gamel. Nah, nampaknya kedua tim ini sama-sama menurunkan saudara-saudara baiknya untuk menghipnotis kita semua, saudara-saudara. Ya, cemas panjang sekali, meluncur keras ke daerah luar sehingga angka bertambah untuk PB Majesen Reid 1-2-1. Oke, angkat ke atas siapa gerangan. Oh, nampaknya Anan hanya mengenai kepala temannya sendiri. Iya. Ya, umpan saja dari ini, tos berdenda, cemas keras daripada Angger kali ini mampu mengkompensi sebagai poin sehingga angka bertambah 3-2. Timang-timang bola, angkat saja ke atas, siapa orang yang dituju? Ya, sudah dilakukan, kali ini umpan kepada. Oh, nampaknya Dayan kali ini mampu walaupun pelan saja datangnya tidak bisa dikembalikan dengan baik. Angka kembar kedua yakni 3-3. Angkat ke atas, sudah dilakukan. Umpan saja pada toser kali ini ada Dayan. Cemes. Bagaimana apa yang terjadi? Oh, 6 baknya kali ini walaupun pagar putih semua itu ketat mampu dibendung, ditembus oleh striker ataupun striker dari Gamel, PB Gamel. Ya, angkat saja kali ini denda umpan pada cemes kelas yakni Dayan. Tapi sayang dengan jungkir balik Dayan melakukan spek yang tajam. Angka bertambah 5-3. Angkat ke cemes lagi, kali ini ada dua blocker masih bergulut udara. Apa yang terjadi? Oh, nampaknya foul. Ya, bola overball sehingga angka diraih oleh PB Majesen 4-5. Sudah lebar, umpan pada poster saja kali ini. Umpan pendek, bola antara begitu ciamik dikonversi menjadi poin 6-4. Ya, kali ini PB KM unggul susul angka. Cemes saja. Ya, jam sesuatu semes dilakukan. Tek-tek dilakukan sudah. Oh, apa yang terjadi, saudara-saudara? Nampaknya di Bero ini salah pengertian sehingga angka bertambah kembali 5-6. Timang-timang bola sudah ke atas, arahkan ke arah kosong. Oh, kali ini bola error hanya menyentuh di mulut net sehingga angka bertambah untuk PB Majesen, PB Gamel 7-5. Ya, angkat kali ini sudah Dayan, umpan cantik diberikan kepada. Oh, kali ini ada nampaknya tidak bisa dikembalikan dengan baik. Tesbol nampaknya timang-timang sudah bola angkat ke atas, maka gerangan boleh ditujukan. Ya, libero kali ini ya dicocol saja. Backcheck sudah dilakukan. Apa yang terjadi? Oh, nampaknya kali ini Majesen Reid mampu melakukan backcheck yang sempurna, saudara-saudara. Angka kembar kembali terjadi 7-7. Umpan partos sekali ini maksudnya bola kuk yang diberikan, tapi sayang bola hanya menyentuh daerah pertahanan sendiri sehingga poin kembali bertambah 8-7. Iya, si Evelyn melakukan servis yang sempurna. Bola tak dilakukan. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Ya, backtap posisi satu dilakukan dengan berhasil, maka angka kembar kembali terjadi, saudara-saudara. 8 sama. Tipu saja, masih bisa diantisipasi. Kali ini bola tak dilakukan. Apa yang terjadi? Messi bisa dikembalikan, saudara-saudara. Ya, bola masih berpeluang juara. Kali ini ragu-ragu nampaknya cemes saja.
letaknya nomor 5 ini dengan postur tubuh yang begitu jangkung sekali dapat membendung setiap tempuran yang diberikan kepada PBPDKM. Ya, itu saja kali ini. Bola jatuh di tempat yang kosong, susah dijangkau oleh barisan belakang daripada Maya Semprit. Angkat saja ke belakang sudah libero Bang Jai. Oh, apa yang terjadi? Oh, menyentuh net nampaknya, sehingga angka bertambah kembali 10-9. Sudah dilakukan, masih dari bumbu darah. Coba lukam bola spike, tapi ini spike-nya gagal. Saud Basura hanya membentur darah pertahanan sendiri, sehingga angka kembali terjadi 10 sama. Sudah dilakukan, umpan saja kepada Dayan. Maksudnya ya, kali ini ada Yogi, tapi sayang Yogi saya kematian. Angka diraih kembali oleh PP Bayu Sampai 11-10. Oh, lagi-lagi bola nyasar hanya menyentuh di mulut net, sehingga angka kembali terjadi 11 sama. Angka sudah bola atas, siapa orang di tujuh, umpan kepada dosen. Bola tumpuk dilakukan sempurna sekali, yakni Yogi melakukan bola tumpuk dengan tekan yang begitu tajam dengan kecepatan 250 km per jam. Saudara-saudara, 12-11, umpan maksudnya bola spike, apa gerangan. Oh, kali ini tipuan yang begitu mematikan. Bola ditempatkan di area yang kosong, suka sekali lebih jangkau. Ya, 13-11, angkat saja. Oh, terlalu belakang jauh melewati daerah pertahanan lawan, sehingga angka kembali berkejaran menipis 12-11. Selisih satu angka saja, saudara-saudara. Angkat di situ ada Dayan. Coba berotek. Oh, nyaman. Masih berhubung darah. Pelan saja datangnya kali ini. Pemain bertubuh mungil ini mampu mengobat abrik pertahanan daripada PB Majasmi Yogi. Dia angkat saja ke atas kali ini. Umpan maksudnya kepada Banda. Apa yang terjadi? Oh, Paul. Itu salah satu pemain gamel. Pergantian pemain nampaknya, ya. Ya, saudara Dayan digantikan oleh tek-tek yang diberikan oleh pemain yang baru datang ini cukup merepotkan saudara-saudara. Angka masih berkejaran 15-13. Umpan saja bola toser. Ya, salah perhatian. Masih bisa. Umpan saja, masih berebut. Tapi kali ini bola dimenangkan oleh Gamel. Selisih tiga angka saudara-saudara untuk unggulan PB Gamel, yakni 16-13. Gagal kali ini Yogi, tidak bisa sampai, hanya menentu di bulut net saja. Timang-timang sudah, maka gerangan ditujukan. Umpan kali ini, lagi-lagi bola antara dilakukan oleh nomor punggung tiga, yang merupakan pemain baru ini, mampu merepotkan mager petis ataupun bloker-bloker tangguh dari Maja Semprit. Ya, coba back-back pelan saja. Kali ini coba lagi, masih berulur, coba lagi. Nampaknya kedua tim ini cukup berimbang saudara-saudara. Oh, salah pengertian. Bola ditempatkan melenceng jauh sisi kanan saudara-saudara, sehingga angka keberuntungan untuk PB Majasen 15-17. Angkat ke atas seberangan di bor situ, coba umpan. Bola as dengan sempurna dilakukan dengan baik oleh sebelah dua ataupun pemain mesin depan. Itu ada Sanun Kalimu. Coba untuk bola tumpuk. Kepala sini berhasil jual beli serangan terus dilakukan oleh kedua tim ini. Sebuah surat itu menunjukkan kualitas yang sepadan nampaknya.
Angkapun perkejaran tidak cukup jauh. Oh, kali ini di passing saja bola sehingga kualitas ball keunggulan untuk PB Gamel 19-16. Bisa diangkat saudara-saudara. Angkat saja kemarin di 7. Ya, umpan saja kepada Deben kali ini. Masih bergulir saudara-saudara. Cemes saja apa yang terjadi. Nampaknya sudah terjadi foul. 17-19. Iya, kali ini ada asis serangan yang begitu tajam. Bola quick depan begitu tajam, tidak bisa diantisipasi dengan baik. Poin untuk PB Gamel 20-17. Umpan ke tosser, maka rekan dorong saja dengan energi yang kuat. Ya, 18-20. Tertinggal 2 angka kali ini PB Maja Sempri. Angkat saja dari situ. Umpan kepada Mujib. Masih bisa mata. Masih bisa. Ya kan, coba bola. Wih, apa yang terjadi? Oh, nampaknya salah satu pemain Mike Nelson menyentuh net saudara-saudara. Sudah ditentukan, angkat bola, open saja. Oh, tujuannya baik ke belakang dari yang kosong, tapi terlalu melebar saudara-saudara, sehingga pundi-pundi poin diraih lagi oleh Maja Sempri 19-21. Selisih 2 angka. Cemas saja ya, bukan oleh Amel dapat diantisipasi dengan baik sehingga angka merapat kembali 20-21. Selisih 1 angka. Angkat saja timang-timang. Mereka yang dituju. Bagaimana? Masuk. 21-21. Angka kembar untuk kesekian kalinya. Ini menunjukkan bahwa kedua tim ini memberi kualitas dan kapabilitas yang sama. Angkat saja. Sudah dilakukan. Oh, bola berkulit di net. Ya, baik sekali Yogi, walaupun bertubuh mungil, tapi dia mempunyai otak yang cerdik sehingga dapat menempatkan bola di tempat yang kosong. Ya, jump set saja sudah dilakukan. Oh, nampaknya kali ini umpan cross sempurna oleh Rizky masih diselamatkan. Dan kali ini umpan kepada. Oh, nampaknya menyentuh net kali ini. Berikan timang-timang bola. Oh, bola error terjadi kembali. Modal sebenarnya cukup berharga, tapi sayang bisa siapkan. Angkat saja. Mana kurang ditunjuk. Jam set. Bagus sekali. Umpan masuk. Oh, kurang sempurna umpan daripada match point. Ya, ya, pada set pertama ini ternyata Gamel mampu meraih kemenangan. Hadirin sekalian, terima kasih para penonton tentunya yang masih setia menemani kami, terus merapat memberikan saksi pertandingan Open Turnamen ini. Terima kasih juga kepada para sponsor kami tentunya, ada Cleo, PPC Karindo, Warung Siput yang sudah membantu memberikan spot kepada kami, baik moral maupun material. Ya, babak kedua akan dimulai kembali. Sementara set pertama dimenangkan oleh PB Gamel. Ya, kali ini PB Maja Sempri melakukan servis pertama. Ada wasit dua melakukan pemantauan sempurna.
Apa yang bisa dilakukan? Oh, bola error kembali terjadi. Selisih modal yang berharga disesuaikan 1-0 untuk Gamel. Angkat saja bola udara. Ini baru sini. Iya. Kali ini Dadan. Oh, apa yang terjadi selisihnya? Nah, salah pengertian kedua pemain daripada Gamel sehingga angka diraih oleh PB Majasem 1-1. Ini saja kali ini ada Yogi masih bisa diselamatkan walau masih bergulir. Umpan pendek kali ini berhasil dengan cocor yang sempurna saudara menempatkan di area yang kosong. Angka bertambah 2-1. Iya, lagi-lagi trik-trik yang berbahaya menempatkan bola tempatan kosong cukup merepotkan saudara-saudara. Ya, selamat datang para sponsor kami. Ya, ada Cleo di situ, si Palindo dan juga Bapak Kuwu tentunya yang menemani para sponsor kami. Ya, layankan perhatian kita kembali ke area pertandingan di mana pertandingan menjelang siang ini menjelang semakin sengit saja saudara-saudara. 4-2 kali ini Gamal memimpin kembali 4-2 selisih 2 angka. Timang-timang bola sudah angkat ke atas siapa yang dituju. Umpan saja kata toser. Kali ini ada terlalu jauh saudara-saudara. Nomor punggung Rafli ini sehingga unggulan kembali untuk Gamal 5-2 sisting angka depan. Cemes tajam agar tepis sambil tajam tidak bisa membentung gempuran dari spiker ataupun semester handal dari barisan depan CB PDAM ini suara-suara. Iya, bagus sekali. Lagi-lagi PDAM melakukan quick-quick berbahaya menopar market cantik untuk berat diperagakan sehingga pertandingan semakin sore semakin memukau saja saudara-saudara. Iya, umpan saja kembali gerangan mencoba untuk melakukan back-tack. Walaupun pelan datangnya ditempatkan di daerah yang kosong sehingga lagi pundi-pundi poin diraih oleh PD Gamel 7-3. Cemek saja back-tack. Bagaimana masuk nampaknya back-tack sempurna ya dilakukan oleh ya sudah lakukan pelan saja yang terjadi. Nampaknya double sehingga berhubungan untuk Majasem 5-7. Umpan pendek yang terjadi. Ya, kali ini Chanu nampaknya kali ini yang nomor 1. Ya, mencoba untuk melakukan bola tumpuk. Messi bisa selamatkan. Bola masih bergulung udara di tempat yang depan kosong. Iya, kali ini lagi melakukan back-tack. Saudara Gugun melakukan back-tack tapi tidak berhasil. 9-5 angkat lagi. Kali ada Yogi mencoba back-back kembali. Apa yang terjadi? Iya, nampaknya sudah melewati garis 3 poin ini sehingga kebetulan kembali untuk PB Majasem 6-9. Angkat lagi mencoba berakhir kembali terjadi pas datangnya blocker yang begitu tangguh dan bisa membentung 10-6. Ya, biarkan tempat yang kosong di arah kiri. Umpan saja kali ini bola lambung. Mencoba melakukan blocking balik tapi salah pengertian sehingga bola yang begitu umpan memanjakan
yang bisa dimanfaatkan dengan baik saudara-saudara. 11-16. Oh, kali ini cukup jauh presi. Majasam ketinggalan. 5 angka ke depan. Dari mana? Oh, keluar saja. Kubu 11. Ya, pergantian permain. Dayan digantikan nomor punggung 3. Ya, angkat saja ke atas. Sudah dilakukan. Umpan cantik kepada Mujib. Oh, umpan yang sangat memanjakan sehingga dengan mudah dimanfaatkan, dikonversi menjadi poin saudara-saudara. 12-7. Sudah dilakukan. Umpan saja kepada Nibero. Kali ini ada Dadan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Oh, Paul nampaknya gugur ini sehingga akan bertambah untuk PB Pak Bam Gamel yakni 13-17. Lagi-lagi ya, nampaknya stamina terkuras saudara-saudara PB Majas ini. Bagaimana? Apakah mereka masih melakukan perlawanan? Kita lihat saja, waktu masih panjang. Oh, kali ini gagal bendungan daripada dua blok terpanggul dari Gamel. 8-14. Pergantian pemain. Ya. Dali kali ini. Masa jaga dan maksudnya sempurna. Mujib kali ini melakukan umpan yang memanjakan striker ataupun semester. Sehingga dengan mudah dikonteksi menurut poin 15-8. Angkat saja ke atas, sudah dilakukan. Oh, nampaknya boleh error. Hanya menyangkut di mulut net saja saudara-saudara. 9-15. Angkat saja, sudah dilakukan. Kemenang saja gerangan, ada libur situ. Di situ Mujib sudah melakukan umpan. Cilip. Oh, dorongan pulang. Apa yang terjadi? Oh, nampaknya terjadi gol saudara-saudara. Iya, 10-15. Cukup daun nampaknya selisih antara dua tim ini. Umpan saja kali ini. Iya, tipu yang mematikan saudara-saudara. Pemain Gamel ini, barisan depan Gamel ini merepotkan barisan depan ataupun belakang daripada PB Majasem Group saudara-saudara. Cemes pas Majasem. Selamatkan, tapi sayang melebar ke jauh di sisi area kanan pertandingan. Sehingga lagi-lagi. Oh, apa yang terjadi? Melambung tinggi di arah, melewati daerah pertahanan lawan. 17-11. Timang-timang sudah, kemana gerakan boleh ditujukan, sudah diambil. Umpan saja kepada Yogi kali ini. Oh, nampaknya bola double saudara-saudara. Sehingga pundi-pundi poin kembali diraih oleh PBKM Gamel. Iya, dengan tangan PB-nya mampu memberikan ancaman sus. Iya, ektek coba lakukan. Pengeran. Oh, ektek nomor 12 ini begitu tajam saudara-saudara. Sayang melebar hingga 13-17. Iya, apa yang terjadi? Bagaimana? Oh, nampaknya salah satu kaki menginjak garis terlarang saudara-saudara. 14-17. Sudah dilakukan. Mana kegerangan di tubuh. Umpan bete kembali dari Yogi. Masih bergulung di udara, perebutan bola masih dilakukan. Kali mencoba untuk back kembali. Oh, nampaknya Yogi dengan back-backnya lagi-lagi merepotkan barisan belakang daripada Majasem Group saudara-saudara. Ya, timang-timang bola jam sudah dilakukan karena kehilangan di tujuh. Umpan back kembali terjadi. Kali ini apa yang terjadi Yogi kali ini? Masih berbunyi saudara, masih diselamatkan. Pertandingan semakin seru saja. Iya, ternyata perebutan udara dimenangkan oleh
Bamel 1914. Bus. Begitu jam set menit tajam, tapi sayang. Ya, empat saja ke atas. Bisa dari nomor punggung 3. Cemes saja. Messi berikut serang. Mencoba lagi bola tek. Kali ini gagal lagi. Bola tek berkali-kali tempuran bola tek. Di poin ini menyulitkan barisan belakang dari. Bagaimana? Masuk nampaknya. Ya, akan bertambah kembali untuk Majasan Bridge 17-19. Sudah dilakukan. Umpan saja dari sempurna. Mujib kali ini melakukan umpan manja kepada striker ataupun smashernya, sehingga lagi-lagi bola tidak bisa diantisipasi oleh pelawan. Bakar petis barisan depan. Ya, kali ini berhasil saudara-saudara. Apa yang terjadi? Oh, double. Ya, pergantian permain saudara-saudara. Saudara Yogi memiliki jam set yang cukup tinggi ini ya, dengan spek-spek bola belakangnya. Iya, time out tampaknya. Berapun. Saudara-saudara yang berbahagia, turnamen ini terselenggara berkat kerjasama apik antara berbagai pihak. Dan ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dan juga Bapak Camat dan juga Bapak Guru yang sudah pernah hadir di tempat arena pertandingan ini untuk memainkan semangat perbola polian generasi muda zaman now ya. Itu hal yang positif tentunya. Ya, kembali kali ini nampaknya PDKM ataupun Majasem bisa mengalahkan atau meraih poin penuh pada set kedua ini. Tapi kita lihat saja pertandingan belum berakhir saudara-saudara. Coba back-back lakukan. Tonton juga memanjang ke daerah pertahanan lawan. 18-21. Tiga saja. Ya, lagi-lagi bola tumpuk dilakukan oleh PB Majasem. Ya, untuk pertandingan berikutnya, PB Pungprung akan berhadapan dengan Pakar Jaya. Silakan para kedua official ataupun manager yang kedua tim tersebut, silakan mengerahkan anak didiknya, parstradinya. Ya, kali ini lagi-lagi bola antara bola potong begitu merepotkan pertahanan dari Majasem Free. Masih bergulir bergerangan. Iya, masih bergulir saudara. Perutan bola-bola semakin memukau saja. Kali ini ada apa yang terjadi? Oh iya, walaupun pelan saja datangnya, tapi mampu menghasilkan poin 20-23, selisih 3-4 saja pada set yang kedua ini saudara-saudara. Iya, masuk 21 21 23. Iya, selisih 2 angka saja saudara-saudara. Apa kali ini PB Majasem mampu memberikan perlawanan sendiri. Oh, bagus sekali kali ini. Ya, nomor punggung 12 Rapli mampu membendung smash tajam, spek tajam dari salah satu pemain Majasem. Angkat saja, sudah dilakukan. Ada libur di situ. Oh, bagaimana? Double nampaknya. 23 kembar. Ya. Ya, pergantian pemain. Ya, Yogi kembali dengan bola teknya membahayakan pertahanan daripada Majasem Bridge. Sudah dilakukan. Cemek saja. Ya, kali ini berhasil. Nomor punggung 3 yang pergantian yang cukup berhasil saudara. Match point 40-24 melawan 23. Angkat saja ke atas. Siapa berani 7. Sudah dilakukan bola
Long. Oh, berhasil saudara-saudara kali ini. Rapli mampu melakukan tukang tajam belas pipe yang mampu dikompres menjadi delay sehingga jus pertama dilakukan 24-24. Iya, kali ini bola tumpuk yang dilakukan oleh barisan depan Gambang Perangin cukup merepotkan saudara-saudara. 25-24. Messi di. Oh, nampaknya keluar. Ya. Pele tapis berpelukan ya. Ya, menang kalah biasa mas. Ya. Ini adalah ajang untuk mencari persaudaraan persahabatan sedulur selawase. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya, jangan lupa pindah kabar kabung pada lagu berikutnya yakni Pakar Jaya berlawan PB Kumbrung. Ya. Ya nanti break sebentar ya. Setelah pertandingan ini mungkin ada break sebentar untuk melakukan sholat ya. Barangkali seluruh segenap panitia silakan istirahat sambil menikmati hidangan katanya.